sukses mengawali start mereka di ISL musim ini setelah memetik kemenangan atas Deltras Sidoarjo kemarin di Stadion Gelora Bung Karno. Siapa pahlawan kemenangan tim Macan Kemayoran? Ini dia informasinya. Macan Kemayoran langsung mengancam saat laga berjalan 26 menit. Kiper Deltras Wawan Hendrawan malah mengantisipasi sepakan Johan Juansyah. Tim tamu balas mengancam saat babak pertama tersisa 3 menit lewat tendangan jarak jauh M. Yusuf. Namun Galih Sudaryono masih sigap mengawal gawang Persija. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua berjalan 11 menit, Persija mendapat peluang yang berawal dari pergerakan cantik Robertino Pugliara. Namun Rahmat Afandi masih gagal menuntaskan peluang emasnya. 4 menit berselang, Afandi membayar kesalahannya dengan mencetak gol lewat sundulan. Persija unggul 1-0. Tak lama berselang, Persija hampir menggandakan keunggulan, namun sepakan keras Bambang Pamungkas masih melebar tipis. Skor akhir Persija 1, Deltras 0. Selalu untuk tim Deltras Sidoarjo, dan sekali lagi saya tekankan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan pemain semua. Terima kasih.